Hi there. So, terinspirasi dari hasil webinar yang gue attend kemarin di acara yang diselenggarain sama tempat aku kerja, kita ngomongin banyak soal well-being. Karena lagi masa pandemi gini kan semua orang atau rata-rata orang kerja di rumah dan harus juggling sama kerjaan rumah, kerjaan kantor, anak kalau ada yang punya anak, suami dan lain sebagainya. Terus banyak banget ditekanin soal well-being ini dan gue setuju sebenarnya karena ada hal-hal yang kita nggak perhatiin ternyata itu affecting our lives. They're my princess in the background. So yang menarik dari seminar itu, ntar ya gue mesti bukain ini makeupnya buat Kirana, blush on. Yang menarik adalah mereka ngomongin soal wellness wheel. Nah, jadi ada wellness wheel ini. Kalau kalian tertarik bisa langsung ke theblissfulmind.com. Wellness wheel ini ada physical health, mental health, relationships, recreation, finances, career, spirituality, and home. Terus di sana tuh lo disuruh ngasih rate dari 1 sampai 10 seberapa puasnya atau seberapa bahagianya kamu dengan keadaan physical health kamu, mental health kamu, dan lain sebagainya. Dan thank God I'm fine with my physical health. Meskipun ada yang harus gue improve lagi dan gue yakin itu. Home is fine, is my home safe and comfortable living space. For me it's enough, bukan yang fancy atau gimana, tapi I'm happy with where I live. Relationships are fine, hubungan sama keluarga, sama suami, anak, dan lain sebagainya, teman-teman juga. Dan ada yang menarik di sini yaitu recreation. Dan gue taro recreation gue 7 out of 10, 7 dari 10. Karena aku merasa kurang hiburan ya, karena emang pandemi. Jadi emang gue kangen banget sama traveling. As you know, I used to be a cabin crew. Yang namanya traveling itu udah di darahku, jadi aku kangen sama traveling. Terus aku pikir-pikir lagi, dan kemarin juga suami ngomong, kita nonton-nonton YouTube, terus bilang, hey, why don't you make videos like that? You know, you like to talk, kamu suka sharing, kamu suka banget di social media, karena aku kan suka posting video di Instagram banget, Insta story dan lain sebagainya. Jadi, kita nonton-nonton how to make YouTube videos, tutorial and stuff like that. Hi baby. Dan aku memutuskan untuk mencobanya. Okay, sekarang ini simple video. I just put my eyeliner on and a little bit of hairdo. So here you go, my first video. I hope you enjoy it and welcome to my channel. I hope you will like what I'm gonna share in the future. Bye!